Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Pita Sky. Untuk edisi hari ini di edisi hari Minggu, seperti biasanya Minggu Mbak Pita akan unboxing ataupun first impression barang-barang yang udah Mbak Pita beli atau yang Mbak Pita dapatkan. Nah, untuk edisi kali ini guys, ya, Mbak Pita akan unboxing dua barang di belakang Mbak Pita. Yang ini adalah sebenarnya barang yang udah datang pada bulan Mei kemarin guys ya, tapi karena berhubung Mbak Pita mudik, jadi barangnya baru Mbak Pita buka hari ini. So guys, selain itu juga nih Mbak Pita udah siap-siap untuk bulan Juni ini guys ya. Jadi Mbak Pita sekarang udah challenge atau memberikan tantangan ke Mbak Pita sendiri. Mbak Pita akan mencatat semua pengeluaran Mbak Pita yang berhubungan dengan skincare. Jadi di bulan Juni ini Mbak Pita akan catat di sebuah buku gitu ya, buku warna merah. Itu Mbak Pita akan tunjukin ke kalian semuanya nanti di akhir bulan Juni tahun 2019 ini. Kira-kira skincare apa aja sih yang Mbak Pita beli dan berapa lama sih skincare ini akan bertahan, seperti itu guys ya. Misalnya nih Mbak Pita beli skincare kayak misalnya masker nih 30. Nah, 30 ini akan habis misalnya di bulan kapan. Dan jadi Mbak Pita akan tahu nantinya di kedepannya ya gitu, berapa sih belanja ataupun kira-kira pengeluaran berapa sih yang akan Mbak Pita butuhkan di setiap bulannya, seperti itu guys ya. Jadi itu challenge yang akan Mbak Pita gunakan nanti di bulan Juni. So guys, tanpa berlama-lama langsung aja kita buka unboxing dua barang ini, kira-kira apa ya yang kemarin Mbak Pita beli di bulan Mei. Kita langsung aja buka di kotak ataupun bungkusan yang pertama. Jadi yang bungkusan pertama yang akan Mbak Pita buka adalah bungkusan berwarna hitam ini. Ini datang dari yang namanya Shopee. Jadi Mbak Pita belanja di Shopee, darinya Jakarta. Jadi ini adalah Rolex Nail Sheet Max. Jadi ada beberapa sheet max yang Mbak Pita beli. Langsung aja kita buka guys. Tapi ini isinya ya guys ya, setelah Mbak Pita buka bungkusnya. Dan langsung aja kita buka. Jadi ini kayak kalau nggak salah Mbak Pita belinya sekitar 30 sheet max di dalamnya ini. Dan ini dia, wow, banyak banget guys. Jadi banyak macamnya sheet mask yang Mbak Pita beli ya. Untuk lebih lanjutnya toko yang Mbak Pita beli kita taruh aja di box deskripsinya ya. Jadi di sini Mbak Pita ada yang ini. Ini adalah Beautua Avocado Moisturizing. Jadi beli ini yang pertama ya. Ini fungsinya nanti Mbak Pita tulis juga di samping. Jadi yang pertama adalah Avocado Moisturizing Mask, Avocado Moisturizing Max. Ini yang 25 gram satu. Kemudian Mbak Pita beli pesan dua yang ini guys. Ini adalah F7 Toning Youth Max Making Skin Young Like 7 Vitamin Essence. Jadi ini adalah essence masker yang berhubungan dengan essence. Ini sheet max guys ya. Jadi sudah ada dua. Ini ada dua jenis. Kemudian di selanjutnya di sini Mbak Pita memesan ini dia Beautua juga, tapi ini yang strawberry. Kalau yang tadi ada yang avocado ini guys ya. Jadi ini avocado, yang satunya strawberry. Jadi dia mereka punya apa ya, setiap sheet mask yang Mbak Pita beli ini dia punya perbedaan ataupun fungsi yang berbeda. Kayak yang ini tadi ini adalah kayak buah apa ya, Mbak Pita lupa nih. Ini buah kiwi, ini yang buah kiwi dan ini yang buah jeruk yang orange. Jadi beda-beda semua guys yang Mbak Pita pesan. Kemudian kita beralih ke Toning Youth Max ini. Ini adalah kalau nggak salah ini buah apel ya, kayak apel gitu guys, tapi ada putih-putihnya gitu, kayaknya apel ini. Terus ada juga yang snail. Ini yang snail, tahu kalian snail? Ini adalah yang bekicot ya. Bukan nih. Ini apa sih namanya, lupa Mbak Pita ya, bekicot ini ya. Nih, seperti ini. Selanjutnya ada yang kalau yang ini Mbak Pita pernah pakai yang snail ini dan nyaman banget di wajah karena ini memoisturizing wajahnya kita, memberi yang namanya nutrisi ya di wajah kita yang ini. Selanjutnya yang baru Mbak Pita ini adalah yang Cherry Hydrating Max. Nah yang ini ya guys ya, harganya juga beda. Ini masih darinya Batoa dan ini ada yang Natural Silk untuk wajah yang natural dan juga mempunyai kandungan bunga yang extra essence ini guys. Jadi banyak banget ya. Selanjutnya di sini ada chamomile. Chamomile bunga matahari guys, do you know? Jadi ini yang mengandung chamomile atau bunga matahari. Nanti kalian bisa lihat aja di box deskripsinya atau di samping ya, Mbak Pita tulisin aja fungsinya. Dan ada yang strawberry F7 ya. Jadi V7 ini yang strawberry. Ini kayak makanan aja ya, bermacam-macam ya. Ada strawberry, jeruk, mangga, semangka. Banyak banget. Selanjutnya, oh Mbak Pita pesan juga yang kayak gini. Ini Bio Aqua guys. Jadi ini Bio Aqua yang cherry, yang berry. Ini yang blueberry. Kemudian juga ada yang wow, ini yang ini bunga ya. Ini yang cherry jelly max. Jadi ada yang Bio Aqua yang kayak gini. Dan ini juga tadi sama yang bunga rose ya. Ada dua, ada yang oh beda nih. Kalau yang tadi cherry, yang ini bunga rose guys. Tuh, ini beda-beda juga. Kemudian ada yang sweet. Ini kol ya, kayaknya kol ini, rorek. Ini kol bukan sih. Ini pesan-pesan aja nggak tahu ini apa. Ini yang kayaknya kol ya kalinya ya. Nanti Mbak Pita cek aja ini apa.
Dan ini Mbak Pita pesen 2. Ini yang berry red pomade. Ini yang pro red pomade ya. Ini Mbak Pita suka juga. Ini memoisturizing juga wajahnya Mbak Pita. Selain itu juga dia kayak memberikan kesegaran tersendiri di kulitnya kita gitu guys. Selanjutnya ada juga yang ini adalah cherry blossom ya. Ini 2 juga Mbak Pita pesen. Ini cherry blossom yang natural skin care max. Jadi untuk wajah yang natural bisa gunain ini. Dan ini dia guys, yang unyu-unyu facial maxnya ini yang gambarnya Bio Aqua juga. Ini gambar Animal Moisturizing Max. Tapi yang ini sebenarnya nggak gambar animal juga di wajahnya. Ini masih masker putih atau facial max yang putih biasa aja gitu di wajah. Kemudian ada yang madu, masih dari Narorek. Aku pesen juga yang madu one, cuma satu aja, 1 pieces ya. Ini yang Honey Replacement Nourish Facial Max. Jadi ini enak banget pas di wajah kita tuh yang kayak lembut, halus sama kayak madu tuh ya. Cuman nggak manis-manis aja di wajahnya kita. Bahaya kalau manis, nanti banyak semut yang datang. The next ini ada buah apa nih ya? Olive ya. Ini yang olive oil, jadi yang minyak. Yang buah olive nih guys ya, 1. Kemudian juga ada yang unyu-unyu warnanya, yaitu hijau dan kuning plus pink. Jadi ini kayak anak ayam gitu ya. Hai, arigato gozaimashita. Sarangheyo, kayak gitu ya. Terus ada juga nih, ini facial max juga. Ini kayaknya yang kartun-kartun semua ya, yang ini. Cocok gak ya sama wajahnya? Jadi ini cantik banget, ini mirip lipstiknya aja warnanya. Ini yang facial mask juga. Kemudian juga ada yang blueberry, this is blueberry yang lorek juga 1. Kemudian ada juga blueberry, tapi ini yang skin yang dari Bio Tua ya guys ya. Kemudian yang terakhir adalah dari yogurt. Ini nih Mbak Pita suka banget yogurt max ini, karena di wajah tuh kayak memberikan vitamin, membuat wajah kita tuh jadi yang kayak awalnya banyak banget komedo tiba-tiba hilang guys, seperti itu. Jadi kalau kita hitung ada 1, 2, 3 guys ya, 4, 5, 6, ini ada 6, ada 7, 8, 9, 10, ada 10 guys, 10, 11, 12 ya, ada 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ada 20, ada 21, 22, 23, 24, dan 25. Nah ada 25. Mbak Pita kurang tahu apakah ini yang original or not, tapi kalau menurut Mbak Pita sih kayaknya original ya guys ya. Dan harga di sana itu murah meriah banget, walaupun kita harganya itu di bawah standar, bisa dibilang kayak harga 2.000 sampai dengan paling mahal itu ada 8.000-an kalau nggak salah di sana guys ya. Nanti kalian bisa ciki-ciki aja di box deskripsinya. Jadi yang pertama ini Mbak Pita udah pesan yang namanya tereng. Ini adalah masker atau sheet mask yang Mbak Pita akan gunain dalam satu minggu. Itu Mbak Pita biasanya gunain kalau lagi rajin itu 1 minggu 2 kali, tapi kalau lagi nggak rajin atau males banget gitu ya sama wajah, biasanya Mbak Pita cuma menggunakan 1 kali aja dalam 1 minggu. Itu harus rutin ya guys ya, biar kalian bisa merasakan yang namanya nikmatnya menggunakan sheet mask atau efek jadi menggunakan sheet mask ini sendiri. Okay. Dari sheet mask kita beralih ke produk yang kedua, yang ini juga baru datang ketika Mbak Pita pas kita mudik, barangnya datang guys ya. Ini darinya apa nih? Oh, ini dari Miranda. Jadi ini adalah dari La Senora. Jadi La Senora itu menjual sepatu-sepatu yang berasal dari luar negeri atau sepatu import ya guys ya, banyak banget di sana. Dan langsung aja kita buka, kira-kira seperti apa sepatu yang udah Mbak Pita pesan di La Senora ini. Dan guys, ini dia setelah kita buka, jajajeng. Jadi guys ya, dari La Senora itu sendiri guys, itu adalah barangnya, barang import ataupun sepatu-sepatu sendal import yang mereka beli, ataupun yang caranya adalah gampang banget. Kalian cuman beli aja di awal ya, misalnya kalian mau pesan sendal apa gitu ya, di situ banyak sekali tipe-tipenya. Kalian tinggal WA aja ke salah satu CS-nya, customer service-nya di sana. Kemudian kalian hanya membayar sebagian ataupun DP-nya saja. Jadi nanti pas kalian mau pesan itu kalian bayar DP-nya setengah dari harga. Kemudian ketika barang datang dan diberitahukan, kalian akan bayar setengah harganya lagi. Jadi seperti itu. Jadi sistem dia itu kayak 2 kali bayar ya guys ya, seperti itu. Nah, seperti apa barang yang udah Mbak Pita pesan ini adalah Oh my god. Oh.
jatuh ya. Jadi ini dia guys yang saya pesan. Oh, ini yang kalau untuk ukuran luar negeri ataupun ukuran import ya, kayak Korea gitu guys, aku pesannya yang ukuran 35. Seperti itu. Jadi kalau untuk ukuran biasa yang pakai aku 36, aku di sini gunain yang 35 guys ya. Jadi ini dia sepatu dari La Senora Beauty butik ya. Nanti aku tulis guys di box deskripsinya seperti ini, dan I love it. Kayaknya nggak mengecewakan banget. Ini aku pesannya sekitar 1 bulan yang lalu guys ya. Jadi aku pesannya di bulan April, kemudian datangnya di bulan Mei itu, dan aku baru bukanya sekarang di bulan Juni, karena kemarin itu sempat kita mudik dulu, jadi ninggalin rumah, akhirnya baru datang sepatu ini. So guys, kalian langsung aja lihat. Oh my god, this is kalian bisa lihat tuh keren banget guys. Ya Allah, ini apa sih gitu ya. Harganya bisa kalian lihat juga di box deskripsi, kalau nggak salah sekitar 300-an, Mbak Pita lupa juga. Dan ya ampun, keren banget. Udah nggak sabar lagi mau pakai ini nanti ya, ke acara-acara, begitu ke keluarga hunting, atau mungkin juga aku mau vlog-vlog nanti pakainya sendal seperti ini. Oh guys, keren pakai banget ya. Oh amazing. Dan ini ukurannya adalah 35, kalian bisa lihat di sini. Nah ini dia. Jadi di La Senora Boutique itu guys ya, butik itu kalian bisa milih sesuai dengan keinginan kalian yang seperti apa. Tapi dia itu agak susahnya guys ya, jadi kalau nggak kita cepet-cepet pengen beli sepatu itu gitu ya, biasanya dia tuh cepet habis ya guys ya, karena dia apa ya, bisa dibilang kayak barangnya itu banyak banget dan susah banget untuk kita drop seperti itu. Jadi kita tuh harus yang apa, siap mental. Arti dalam sini, dalam siap mental di situ adalah ketika kita udah pesen, kita udah kasih DP, tiba-tiba ada informasi bahwa barangnya habis, itu kita nggak bisa nyalahin pihak dari Senoranya, karena dia juga harus cepet-cepetan juga untuk ngedrop yang ada di Cina, di Jepang, atau mungkin juga di luar negeri yang lainnya seperti itu. Belum lagi pengirimannya ke dari luar negeri ke Indonesia juga memakan waktu yang cukup lama. Jadi kalau menurut Mbak Pita, kesabaran kita juga memang berbuah manis karena seperti ini guys. Oh my god, I love it and I like it. Kayaknya ini yang pertama, yang the first Mbak Pita pesen dan Mbak Pita suka banget. So guys, jadi ada 2 barang yang udah Mbak Pita berikan ataupun unboxing kali ini. Ada masker tadi yang banyak banget, ada 25 masker dengan jenis yang berbeda. Kemudian juga Mbak Pita akan membuka yang itu ataupun mencoba yang dari La Senora Boutique yang seperti ini. Kalian bisa beli langsung aja ke sana ya, jangan sampai kehabisan. Dan semoga kalian suka dengan unboxing dan bisa menjadikan sebuah referensi buatnya kalian pengen berbelanja barang-barang yang top abis dan bisa terpercaya. Oke, okay. Thank you very much sudah menonton video yang ada di channel YouTube Pita Sekayu. Dan jangan kemana-mana, nanti di edisi hari Selasa Mbak Pita akan berbagi tentang tutorial makeup, kosmetik, dan kecantikan. Edisi Kamis Mbak Pita akan berbagi tentang yang namanya tips dan informasi yang pastinya bermanfaat untuk kita semuanya. Dan Minggu, unboxing. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and dadah, bye-bye.